Kita kan adong do kopi sila na bagat sa bahiyan. Adong do pigaru-garu. Eh, sa nang pakaratan. Yan, yan, yan. Eh, ano gidyang? Ba mulai sa gidyang eh sa pigrata. Sa nama? Abo yon. Okay. Tumulo? Dito hebu do ita nonay. Yan. Yan na. Ayah sapak mo. Nang medir lai ko. Bukan mo. Buka beda bu di kita. Bete. Sudah makuli. Iya, sudah makuli. Tarik kau mata amun ai. Mulu ngalok ko na. Iki sadu ni. Yo ini apa ni? Iya. Ha, ada. Iki satu. Gigitan apa? Gigitan baru. Iya. Ini kan? Kalau kena serawat dua kalau ini harga ini siapa ngono ini ada. Di petugas lapangan di Kecamatan Lebarira, saya sendiri sebagai pengamal penyakit Kecamatan Lebarira. Pada hari ini kami melaksanakan gerobokan sekaligus pengemposan di Desa Sumbul untuk mengendalikan hama tikus. Di mana gerobokan ini pengasapan kami yang dikasih adalah tiran. Itu bahannya dari belerang, itu dimasukkan ke lubang yang masih aktif, dan itu nanti begitu masuk asapnya ditutup, itu akan mati di dalam. Dan untuk membuktikan sekitar 10-15 akan dibongkar. 15 hari maksudnya, Pak? Hah? 10-15 hari? Enggak, 15 menit. 15 menit. Dan ternyata banyak yang dapat tikusnya. Banyak yang dapat ya. Pak, di kecamatan ini sendiri, Kecamatan Lahe Parira, di mana aja, Pak? Aksi seperti ini. Oh, yang kami laksanakan di Desa Sumbul ini udah dua dusun, yaitu di Desa Sumbul sama di Dusun Bentung Kerbo dan di apa namanya? Dan Sumbul Poling. Dan sudah kita lakukan secara massal ya. Dan mungkin untuk ke depan ini akan kami laksanakan dalam minggu depan. Ya, ini kan udah minggu apa? Senin, Selasa, Rabu udah ada jadwalnya itu. Hari ini di desa ini, hari ini di desa mana saya lupa, nanti bisa diterangkan. Pak, ini serangan hama tikus ini merupakan yang terganas tahun ini. Betul itu, Pak? Iya, betul. Sesuai pengamatan saya di lapangan, betul. Oke. Pak, penyebabnya diterangkan, Pak? Oh, gini. Kalau menurut pengamatan saya di lapangan, penyebab yang paling utama itu pola tanamnya nggak teratur. Sehingga ketersediaan makanan untuk hama ini tetap tersedia. Contohnya begini, Pak, ya. Macam di Desa Sumbul inilah. Ada yang sekarang ini kan Pak, lokasi apa ini? Padi sawah. Tapi udah banyak yang tanam jagung. Ada yang berumur 20 hari, ada yang 3. Tetap dia ada setiap. Jadi tersedia terus makan daripada si hama tadi. Makanya dari situ saya simpulkan, jadi perkembangan hama tikus, ya tetap dia. Oke, dari PPL sendiri, Bu, karena sudah ada apa kesimpulan dari pengamat hama penyakit, ada pola tanam yang tidak teratur. Selanjutnya gimana ke depan, Bu? Kita usahakan, kita coba anjurkan ke masyarakat, kita himbau supaya mereka lebih mengikuti pola tanam dan tertib tanam. Kita masih berusaha sih sebenarnya, walaupun sebenarnya petani memang sudah lama sebenarnya ini kita anjurkan. Saya rasa sejak dari tahun ke tahun tetap kita anjurkan untuk pola tanam ini, terutama untuk pola tanam serentak. Namun tidak diikuti gitu ya? Iya, tapi namanya petani tetap tidak mengikuti. Gitu dia. Artinya sudah bekerja ya, iya. Tapi seperti yang Bapak ini bilang tadi, terutama ini masalah mutus rantai makanan tadi, susah memang kita kendalikan tikus ini, tapi tetap kita usahakan semampu kita, karena memang petani, lahan yang dikelolanya itu banyak, ada di sana. Nah, tanam jagung di sini, di sana tanam jagung, yang di sini tidak terurus, di sana ya begitulah. Jadi terakhirnya di sini gulmanya sudah banyak. Ini pun termasuk. Iya. Jadi bisa saja ini juga gulma penyebab berkembangnya populasi tikus. Iya, jadi bisa. Tikus tadi punya tempat untuk persembunyian gitu.
Kalau dia bersih dan selalu dilewati manusia, bisa juga membuat tikus-tikus tadi tidak ada di sini. Sedikit lagi Pak Toga, ini cara metode menggunakan tiran ini dijamin berhasilnya berapa persen, Pak? Kalau masalah persennya, Pak, sangat teknis kita nggak bisa prediksi ya, tapi gini, Pak, kadang-kadang gini, ketersediaan petani ini untuk melaksanakan gerakan ini masih apa, masih kurang. Masih berharap kepada petugas ya. Iya, gitulah. Datangnya tapi gitulah, nggak maksimal gitulah. Jadi harapan kami ke depan ya, kalau ada misalnya gerakan seperti ini, ya masyarakat aktif. Maunya aktiflah masyarakat. Usai pengemposan ini, gropiokan. Jadi begini Pak, ya bisa ya, mungkin nanti ditambah Ibu PPL. Kalau pengendalian daripada hama tikus ini, yang pertama kita laksanakan sekarang gropiokan pada saat lahan masih berah. Jadi si tikus masih bersembunyi di lubang. Nah, dia kita asapi di dalam langsung mati. Baru yang kedua nanti sudah tanam dia sebelum anakan maksimal. Itu sudah ada dari bantuan dari Dinas Pertanian, itu kelerak namanya, pengumpanan. Artinya nanti akan kita pancing keluar Pak, mungkin diterangkan Pak. Enggak, kalau pengumpanan dia langsung nanti pengumpanan umpan beracun namanya. Nah, setelah tanam nanti 2 minggu setelah tanam itu nanti dipasang petani sampai tanaman anakan maksimal. Karena kalau udah bunting dia nanti enggak tertarik lagi sama racun ini. Ya, yang dimakannya toh apa itu tadi, padi. Ibarat jebakan begitu Pak ya. Enggak jebakan. Jadi? Racun. Dia makan, dia namanya kelerat. Itu kelerat itu kan umpan beracun khusus untuk tikus. Rodentisida. Baik. Nah, itu nanti itu udah ada dari Dinas Pertanian. Baik. Makasih Pak. Bagikan tadi. Ya, nanti kita tetap pantau supaya mereka melakukan ini namanya pengumpanan. Jadi pokoknya kita lakukanlah semaksimal mungkin. Ya. Walaupun nggak bisa kita jamin tikusnya habis terbasmi semua, tapi semampu kita kurang. Pantau lah kita lakukan. Gitu. Kasih Bu. Para. Mungkin ada pengurus.